bikum ayuhal musyahidun al-kiram, kaifa halukum? Atamanna takunu bi khairi wa afiyah. Ismi Abdi Lutfianti. Ismi Nur Afifah Ramadhani. Ismi Ifa Biola Sarsabila. Ismi Mujahidah Nur Sarsabila. Ismi Adela Rafika Miranda. Nahnu tulabu minal madrasatil mutawasito al-hukum ya saniya kudusu. Sanad Abu Ila Wali, Zaman Yawa, Yogyakarta. Tabiri Katana. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك Sunan Gresik adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Nama lengkap beliau ialah Maulana Malik Ibrahim, keturunan dari Syekh Jumadil Kubro, lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14 dan wafat pada 8 April 1419, dimakamkan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai Sunan Gresik karena wilayah dakwah pertamanya terletak di Pulau Jawa, Kota Gresik, Jawa Timur. Buku The History of Java, karangan Raffles tentang Gresik, memberi keterangan bahwa ahli agama Maulana Malik Ibrahim berasal dari Arab. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404. Salah satu peninggalan bersejarah Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan Masjid Pasucinan yang berada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17 waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh mengasih yang harus kalian perhatikan. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kemudian setelah kalian turun dari bis, kita masih sebebas itu kelas masing-masing. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas itu, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.